Ordinary drops for days, feel the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these raps are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom. She can't help but sing this song. Tentang rasa ini aku tak mengerti. Akankah sama jadinya bila bukan kamu? Lalu senyummu menyadarkanku. Kau cinta pertama dan terakhirku. Standby di situ. Raja sama Benka Syafani udah belum nih? Kertas sama pennya. Oke, udah sedikit semua ya. Rangga Azov dan Haiko, hai. Ntar mereka lagi pasang-pasang. Mereka lagi pasang-pasang, oke. Okay, gak apa-apa. Salah satu kendala ya, kalau kita pakai virtual ya, pasti ada kendala dengan teknologi. Tapi tidak menghentikan untuk bertemu dengan para fansnya, makanya biar tetap bersilaturahmi dengan para Asian Reviewers. Kalau gampang sih, gampang banget sih. Kayaknya ada yang lebih susah. Abis ini kayaknya agak susah nih, tapi nggak juga sih. Ini kayak gampang nih. Benar, tepuk tangan dong buat kalian. Kaulah cintaku, anugerah Tuhan terindah. Belahan jiwaku, ya kan? Dia gigi dong. Kalau dia emang suka, misalkan, let's say dia suka sama Haiko, dia gigi dapetin Haiko. Betul? Iya nggak sih? Iya. Iya, emang kodratnya. Tapi emang Azov itu dari dulu emang gigi sih anaknya. Gigi. Jadi benar-benar tekun. Dia kayak gue fokus, gue harus pokoknya harus bisa sampai dapat. Haiko. Sinetron yang panjang, pemeran utama. Iya dong, lihat dong dia perjuangan dari dulu kayak gimana kan. Iya benar. Akhirnya pada akhirnya ya beginilah hasilnya. Pada dicintai kan akhirnya sama orang banyak. Yoi. Oke. Cuma kalau kita gak langsung flat soalnya. Langsung kita tonjol nih. Kalian ngomong banget ya. Kalian boleh dong coba disapa teman-teman dari SCTV Viewers. Kan banyak sekali para penggemar yang nonton nih. Bucin garis. Bawa Haiko kesini. Ya udah coba aja. Lah kan kita gak ada ya teman. Benar. Dulu kan dia bawa Haiko juga ke acara iya, RH. Kan gak ada salahnya kan bawa plus one kan. Plus one? Iya, stay yang menemani. Oh. Iya kan. Plus one itu definisi plus one itu kalau bagi gue ya, ya emang someone special. Iya. Kalian men- ya. Ada kapan di toilet? Di toilet bagian lantai. Apa sih toilet bagian lantai? Ntar dulu. Apa harus di? Jadi penasaran di toilet bagian lantai. Apa, hayo ada yang bisa jawab nggak? Di toilet bagian lantai. Apa ya? Toilet, oh. Ini Haiko penasaran terus megang. Kira-kira apa ya ini ya? Dipegang dari bentuknya. Apa? Apa? Bebek. Bukan. Di toilet rumah ada bebek di bawah. Sederhana dan sangat serasi. Oh, tapi memang iya ya. Azov itu emang down to earth juga gitu. Anaknya emang dari Haiko pun juga sama, enggak terlalu enggak yang wah banget mencolok-colok dari segi berpakaian atau apapun cara dia. Apa adanya aja. Ya, apa adanya, bagus. Ini dari meme 3399. Aku lebih suka aja kalau Azov sama Haiko, tapi kalau selain sama Haiko, oh no.
Gak boleh sebut merk ini kayaknya. Oke, bener banget jawabannya. Dia kalau udah sayang sama orang nih, mau nih orang bilang nih, misalkan nih kalau Azov tuh ya udah sayang sama orang, kalau orang nih tiba-tiba bilang, eh lu tau nggak Azov, cewek lu tuh gue lihat sama cowok lain, terus ada lagi besok lagi temannya lagi, gue lihat sama si B, terus lagi besok lagi gue lihat cewek lu sama yang lain, dia nggak akan percaya. Kalau gue nggak lihat dengan mata langsung, kepala gue sendiri, gue nggak percaya. Itu hebat sih, ada positif ya di situ. Iya, maksudnya itu dia memang bukan, ya bucinnya bukan negatif ya, maksudnya bucinnya itu benar-benar kayak dia juga caring banget. Setiap hari nemenin, bisa ketemu, nemenin ceweknya kemana-mana. Setiap hari diintili. Iya pasti. Dulu zaman kuliah tuh gitu. Langsung datang yang Promo Dinda sama Safira udah siap. Miska Cutshiva juga udah, Dylan juga udah, Ben Kasyafani sama Raja. Oh, say hi dulu ke Haiko sama Rangga Azov. Rangga Azov dan juga Haiko. Haiko dan Rangga Azov, hai yang baru gabung sama datang di Meet and Greet Samudra Cinta. Ini sebenarnya paling ditunggu-tunggu ya. Ini kan Samudra sama cintanya. Samudra dan cintanya. Samudra dan cinta. Oke, kalian sudah siap? Coba diangkat kertasnya, sudah disiapin belum kertas sama pen? Kertas sama pen udah ya. Oke. Oke, good job Dinda dan Safira, Miska Cutshiva juga. Dylan juga udah standby di situ. Raja sama Ben Kasyafani udah belum nih? Kertas sama pennya. Oke. Rangga Azov dan Haiko, hai. Ntar mereka lagi pasang-pasang. Mereka lagi pasang-pasang, oke. Gak apa-apa, kita tunggu ya. Kalau kita pakai virtual ya, pasti ada kendala dengan teknologi. Tapi tidak menghentikan untuk bertemu dengan para fansnya, makanya biar tetap bersilaturahmi dengan para Shinobi Reviewers. Agak nge-freeze nih. Oh enggak, ini udah bisa nih. Oke. Rangga Azov dan Haiko siap ya. Kita ada setting waktu di sini, jadi siapa yang paling cepat jadi pemenangnya. Oke. Oh, berarti langsung semuanya dong. Oh, satu-satu aja. Oke. Sip. Rangga Azov dan Haiko dulu ya. Yuk. Kita mulai. Tiga. Satu. Wow. Apalagi mereka punya struktur hidung yang sempurna, yang mancung. Iya. Cuma kalau kita flat soalnya. Langsung kita kencang nih. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi supporter akhirnya. Wow.
ekspresi mereka. Ayo, ayo. Itu tuh, almost. Kalian coba di rumah nanti ya. Nanti cobain mereka, kebayang gak sih mereka main games gini kompak pasti ketika syuting juga gimana mereka rasa kekerabatannya, kekeluargaannya. Makanya kompak banget ya. Yes. Kalian boleh dong coba disapa teman-teman dari SCTV Viewers. Yeah. Kan banyak sekali para penggemar yang nonton nih. Bucin garis keras. Coba disapa. Coba disapa SCTV Viewers. Okay. Teman-teman, aku mau minta dong ke kalian buat nyapa SCTV Viewers yang lagi nontonin kalian. Say hi dong ke SCTV Viewers. Hai SCTV Viewers. Yeay. Hai hai hai. Lo diamut nih kayaknya. Lo di mute kayaknya. Oh iya, Rangga Azur sama Haiko. Oke. Hai hai hai. Udah seneng banget nih SCTV Viewers pasti disapa sama idola mereka ya. Rangga Azur dan Haiko boleh. Rangga Azur dan Haiko, Samudra dan Cintanya. Wih. Ayo silahkan. Aku dulu ya. Diintip dulu kostumnya ya. Terus kasih clue ke teman cast-nya. Dari siapa nih? Boleh dari Haiko dulu. Oke. Tempel. Bendanya apa? Oh, ada bisikan-bisikan cinta ternyata. Di toilet bagian lantai. Di toilet bagian lantai. Ada kapan di toilet? Gimana? Di toilet bagian lantai. Di toilet bagian lantai. Apa sih toilet bagian lantai? Ntar dulu. Apa harus di? Jadi penasaran toilet bagian lantai. Apa, hayo ada yang bisa jawab nggak? Di toilet bagian lantai. Apa ya? Toilet. Oh. Ini Haiko penasaran terus megang. Kira-kira apa ya nih ya? Dipegang dari bentuknya. Bebek. Apa? Apa sih? Bebek. Bebek. Bukan. Di toilet rumah ada bebek di bawah. Bebek di toilet. Oh, belum benar ya jawabnya. Enggak tahu. Ayo. Oke, sepertinya itu nyerah ya. Kita kandang ya. Tiga. Oke. Okay. Oh iya, camper. Oke. Okay. Kapur Barus kali ya. Oh iya, Kapur Barus. Kita juga enggak bisa lihat. Bahasa Indonesia ya Kapur Barus. Oke, okay, good job guys. Sekarang kita ke Dinda sama Safira. Cuman kan sering ayo awas keceplosan. Di situ banyak loh, awas keceplosan. Nungguin kakak Remy dan kakak Kevin keceplosan. Paling kan kita ngobrol. Iya, apa-apa. Ngobrol sama Haiko kan juga cuman dari DM IG kadang-kadang kan. Hati-hati banget kan ngomongin. Okay. Emang iya dari DM. Iya. Wow, mereka udah ketemu. Mereka udah ketemu. Mereka udah di dalam satu frame. Hai. Halo teman-teman. Ini sebelum closing mau dong pesan dari kalian buat SCTV Viewers apa nih? Kalian pengen ngomong apa sih ke SCTV Viewers? Siapa aja boleh nih, siapa yang mau ngomong? Yuk. Oh, mau Safira. Siapa dia ngomong yuk? Jangan lupa. Ayo, jangan lupa jadi ikan cemudah cemudah sedikit aja. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Yeay, terima kasih Zayeng. Yang lain dong? Barang-barang. Oh iya, barang-barang lelangnya boleh. Teman-teman mau ngomongin apa nih soal barang-barang? Barang-barang, pertanyaan itu di lelang. Dan di donasiin. Barangnya Haiku dan Azul.
Nih, kalau gue ada kacamata, ini gue ada... Oh, itu lelang, kenapa? Enggak. Kenapa di rumah? Kenapa di rumah? Ini agak-agak bau kakinya Naiko. Oke, ternyata hanya 10 tisap aja ya, dan 2 barang ini. Iya, enggak, 12. Tapi ini warnanya sama. Iya, ini buat hadiah kuis. Jadi kacamata sama sekali ini buat hadiah kuisnya. Plus tanda tangan dari Rangga Azo. Wow, dari tanda tangan sama Rangga Azo, terima kasih. Dari tanda tangan juga sama Naiko. Terima kasih. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih Rangga Azo. Terima kasih, Haiko. Terima kasih banyak. Jadi kali ini terima kasih banyak semuanya. Oke, terus sekarang kita mau ada satu hadiah. Tadi kita ada di game banyak banget ya. Dan okay. Dari kalian bersepuluh yang ada di sini, ada satu pemenang dari games yang sudah ditetapkan oleh para juri. Yes, tadi kan kita bilang tuh ada jurinya. Nah ini beneran nih, ada pemenangnya di antara kalian. Kira-kira siapa? Siapa dia pemenangnya? Oke, cek. Satu, dua, tiga. Cucipa! Pemenangkan game ini. Jadi tiga games dan semuanya pemenangnya Cucipa. Oke, terima kasih untuk Cucipa. Terima kasih juga untuk Cucipa yang sudah menonton Meet & Greet dari awal sampai akhir.